aku copot masker ya, biar suaranya jelas. Ketemu lagi dengan saya Yesi, dan kali ini aku ditemanin Gabby. Jadi ini ibu hamil pura-pura karena kebetulan ibu hamilnya udah pada melahirkan. Jadi aku minta tolong bantuan Gabby untuk ngebantu saya pura-pura hamil supaya saya tetap bisa berbagi kepada Anda tentang pose-pose melahirkan. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan yang mau komen-komen di bawah, yang mau subscribe langsung subscribe, kemudian di save juga dan di share ya. Oke, bercerita tentang pose persalinan, tentang pose-pose ibu melahirkan, ada banyak banget pose-posenya. Nah, ada pose yang lateral, lateral itu tidur seperti biasa, pose konvensional. Ada yang pose upright, upright itu macam-macam, bisa jongkok, berdiri, duduk gitu ya. Nah, ada berbagai untung dan ruginya segala pose, tapi hari ini saya akan sharing sekaligus saya akan praktekkan bersama Gabby, minta bantuannya ya, Gab. Okay. So, hari ini saya akan share tentang pose yang konvensional dulu, yaitu pose melahirkan dengan litotomi. Ini adalah pose yang biasa dilakukan atau digunakan di banyak provider. Kita nanti lihat untung dan ruginya. Nah, seperti apa posenya? Oke. Nah, sekarang tunggu aku set dulu. Oke, silahkan tidur. Nah, kemudian silahkan tidur terlentang. Oke, cari posisi yang paling nyaman. Kemudian biasanya menggunakan alat namanya sunggurdi. Jadi kakinya nanti ditaruh di sini untuk supaya kaki si ibu bisa membuka dengan lebar. Oke, silahkan buka kakinya dulu. Kakinya. Nah, kemudian yang sebelah sana juga di. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Ini adalah pose litotomi, pose yang biasanya dilakukan atau diterapkan di beberapa provider. Nah, pose ini adalah pose yang cukup menyenangkan untuk saya sebagai provider. Kenapa? Karena saya bisa dengan mudah melihat atau vaginanya si ibu, melihat vaginanya ibu dan area di vagina terpampang nyata. Jadi saya bisa melakukan berbagai tindakan seperti episiotomi alias digunting, kemudian entah itu kalau opskin tindakannya vakum, forcep dengan mudah. Nah, hanya pose ini tidak nyaman untuk si ibunya. Kenapa? Dan juga untuk si bayi. Karena pada saat pose litotomi, kita lihat, saya jelaskan dari sini. Nah, di pose litotomi, panggul ibu, jadi panggulnya si ibu, itu dia secara anatomi dia melawan gaya gravitasi. Jadi kalau posisi cervix atau posisi cervixnya itu seperti ini, ya, membentuk huruf J, nanti ada di gambar penjelasannya. Tapi begitu dia tidur, yang terjadi adalah dia akan naik, dia harus melawan si gaya gravitasi. Jadi kepala bayi harus turun ke bawah dulu, baru naik ke atas sesuai dengan jalan lahirnya. Sehingga pose ini seringkali membuat robekan jalan lahir menjadi lebih parah. Nah, hanya saja ini menguntungkan bagi saya sebagai seorang provider, tentu saja memudahkan kita untuk melakukan tindakan. Nah, misalnya dengan pose seperti ini ya. Jadi ini kepalanya di sini, kakinya dibuka. Pada pose litotomi seperti ini, si ibu bisa tidur terlentang, landai, atau ibu juga bisa juga setengah duduk. Jadi sedikit dinaikin ininya, tempat duduknya, enak deh. Segini. Yap. Dengan posisi setengah duduk, si ibu bisa meraih tangannya di sini. Kemudian ketika ngejan,
dia akan melihat ke bawah. Nah, ini pose setengah duduk. Ya, pose ini juga lazim dilakukan di provider gitu. Nah, cuman apa yang dirasakan ibu, kadang-kadang ibu merasa ngap karena bayinya neken banget di daerah sini, di daerah dada, sehingga seringkali ibu rasanya ngap sekali gitu kan. Tapi ini bisa juga menjadi alternatif pose-pose persalinan. Nah, tapi di pose litotomi seperti ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi pada saat kepala masih di atas panggul, kaki, lutut, tipsnya ya, lutut ini bisa dibuka. Dibuka ke samping kanan, samping kiri. Ini pada saat dia ingin membuka pintu bawah panggul. Tetapi pada saat dia kepala bayi sudah di bawah panggul, jadi kalau aku lihat di sini, kalau kepala bayi masih di atas panggul, dia harus buka pintu atas panggul. Jadi lututnya harus saling berjauhan. Tetapi ketika kepala bayi sudah di dasar panggul, dia harus buka pintu bawah panggul. Sehingga mau tidak mau, si ibu harus menutup pintu bawah panggul supaya pintu menutup siku lutut supaya si pintu bawah panggul terbuka. Cuman ini bukan sesuatu hal yang mudah ketika dilakukan dengan posisi tidur terlentang seperti ini atau setengah duduk seperti ini. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke pose tiduran. Oke, santai aja deh. Nah. Oke. Pose selanjutnya dalam proses persalinan adalah, selain pose litotomi, adalah pose tidur miring. Jadi caranya adalah, silahkan ini dulu, saya coba copot dulu sungkur D-nya supaya lebih mudah. Nah, pose selanjutnya adalah pose tidur miring. Boleh miring ke kiri atau miring ke kanan senyamannya ibu. Caranya adalah, biasanya saya menggunakan peanut ball, bisa peanut ball yang kecil seperti ini atau yang lebih besar. Kita letakkan di samping ibu. Nah, kemudian silahkan miringkan badannya. Saya akan pindah ke sini. Nah, ketika miringkan badan, nah, kaki saat kepala bayi belum masuk panggul, lutut harus di atas dan kaki yang di bawah harus di bawah. Ini untuk membawa dan menjaga supaya pintu atas panggulnya kebuka. Jadi dengan posisi ini ibu bisa mengejan. Nah, caranya kalau seandainya pada saat proses persalinan ibu memilih untuk pose miring, ibu bisa mengambil kakinya kemudian menarik lagi. Nah, masukin lagi. Nah, sehingga saya bisa menangkap dari sini atau dari sebelah sana untuk ini terpapar si kepala bayi di sana. Gitu kan? Dengan posisi seperti ini, kalau dia capek, dia baru taruh kembali si kakinya di peanut ball tersebut. Ini adalah pose yang cukup nyaman, terutama untuk ibu-ibu yang merasa kelelahan tetapi dia butuh untuk membuka pintu bawah panggul dan pintu atas panggulnya. Nah, pose selanjutnya adalah pose kneeling atau pose perangkak. Oke, sekarang kita coba pose kneeling. Saya singkirkan dulu peanut ball-nya. Pose kneeling. Di pose kneeling bisa tetap menggunakan peanut ball sebagai acuan. Silahkan duduk dulu deh, Gabby. Kemudian dengan cara kita bisa pakai peanut ball, taruh di sini. Yuk. Pelan-pelan saja. Kemudian, nah, bisa posisi seperti ini menggunakan peanut ball dan bantal kalau dirasa ini nyaman. Kemudian pada saat pose kneeling atau merangkak seperti ini,
si ibu bisa menyesuaikan kakinya. Jadi ketika mengejan, kalau seandainya kepala masih di pintu atas panggul, otomatis lutut membuka dan telapak kaki menutup. Tetapi kalau pintu untuk membuka pintu bawah panggul, lututnya mendekat, telapak kakinya membuka. Oke, ilustrasinya seperti ini. Jadi, ketika kepala belum masuk panggul, maka dia harus membuka pintu atas panggul. Nah, ketika bejo mau masuk pintu atas panggul, si ibu harus membuka lututnya ke kanan dan ke kiri lebar karena ingin membuka pintu atas panggul. Yuk, buka dulu. Lebih lebar lagi. Nah, ini untuk membuka pintu atas panggul. Tetapi kalau kepalanya sudah si kepala ini sudah berada di bawah, di area bawah pintu dasar panggul, untuk membuka pintu dasar panggul, lutut harus dirapetin. Nah, ini supaya pintu bawah panggulnya terbuka. Dengan mengejan, posisi mengejan ini nyaman sekali bagi ibu. Karena kenapa? Karena sakrum bisa dengan mudah membuka. Karena di sini tidak ada hambatan sama sekali di sakrum. Jadi sakrum bisa nutasi dan kontranutasi dengan mudah. Nah, sekarang variasinya apa di posisi ini? Bisa juga menggunakan cube. Oke, silakan duduk dulu. Kalau seandainya ini dirasa kurang nyaman, ada bantal, aku singkirkan dulu. Nah, kebetulan di klinik bidan kita ada namanya cube. Yang ini bentuknya bolong di tengah, dipakai untuk tempat perutnya. Jadi silakan sandar. Nah, ini membuat dia merasa cukup nyaman. Enak nggak deh? Jadi ketika dia mau istirahat, si ibu bisa istirahat dengan nyaman atau bahkan bisa goyang-goyang menggoyangkan panggul atau sedikit berayun menggoyangkan badannya sambil menunggu fase-fase di antara kontraksi dan di antara mengejan. Bisa juga ketika dia pengen mengejan, bisa juga dia low lunge dengan posisi seperti ini. Jadi kaki satu dibuka, kaki kanan, mengejan bisa dengan posisi seperti ini. Atau kaki satunya, kaki kanan dan kiri. Nah, ini akan ngebantu membuka pintu panggulnya dia bisa lebih lebar lagi dan membuat proses persalinan lebih nyaman. Selain cube bisa digunakan seperti ini, bisa juga digunakan dengan pose duduk. Jadi si ibu bisa duduk di atasnya. Duduk di atas cube. Cuman kadang-kadang kalau duduk di atas cube, di atas bed, kadang-kadang si ibu merasa ngeri karena tinggi sekali. Jadi si cube ini biasanya diletakkan di lantai, kemudian dia duduk di atas cube di lantai. Karena kalau di sini rasanya saya enak, tetapi saya tinggal ngambil bayinya begini, tetapi dianya yang mungkin rasanya aduh tinggi sekali takut jatuh gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya cube sangat nyaman sekali dipakai kalau seandainya si ibu ingin melahirkan dengan posisi duduk gitu, karena ini cukup empuk ya dek ya. Nah, kemudian setelah menggunakan cube, Anda pun bisa bersandar di sini. Jadi duduk di bawah, tapi cube-nya dipakai untuk bersandar. Nah, sehingga suami bisa duduk di atasnya, ini juga bisa dilakukan di bawah atau dilakukan seperti ini. Jadi ketika dia capek, ya udah tinggal dikasih bantal di sini supaya dia bisa istirahat. Coba kasih bantal satu atau dua. Oke, nah supaya dia bisa beristirahat, kemudian dia ngejan di sini. Atau bisa juga tanpa cube, tapi tetap melipat tubuh ke depan, merangkak dengan naikin bednya. Kita coba lagi ya, yuk. Jadi silahkan melipat tubuh ke depan, merangkak, tapi jadi
ini bednya dinaikin dulu ke atas supaya dia bisa dipakai buat sandaran. Paling saya hanya membutuhkan bantal supaya dia bisa resting. Segini. Nah, bisa juga dengan pose seperti ini. Nah, kakinya pun bisa dibawa maju ke depan satu, atau kaki satunya. Nah, ketika dia hendak mengejan, pose ini juga bisa, atau bisa juga dengan pose squatting, dua-dua kakinya dibuka. Nah, sambil mengejan dengan pose seperti ini pun bisa. Oke, okay. Nah ini adalah pose-pose persalinan upright position. Bisa juga dengan pose berdiri. Kalau berdiri berarti ibunya turun dan dia tinggal memeluk cube di atas tempat tidur. So, saya kembaliin dulu matrasnya. Turunin dulu matrasnya. Kemudian Dek Gaby duduk, turun. Sorry sayang. Kemudian saya letakkan cube di sini. Kemudian dia bersandar ke depan. Nah, kaki bisa diangkat satu, ditaruh di atas. Nah, ini untuk membuka pintu panggul juga. Jadi saya bisa nungguin sambil duduk sambil nolong gini, atau saya duduk di bawah, saya sambil lihat dan tolong si ibu. Nah, kakinya pun bisa samping kanan, samping kiri, tergantung treatmentnya, tergantung dari panggul mana yang harus dibuka. Nah, pada saat selama proses persalinan, si ibu pun bisa gonta-ganti posisi, gitu kan? Mencari posisi yang paling nyambung untuk dia, paling connect untuk dia. Apakah dia mengejan, pada saat mengejan ada kemajuan, yaitu kepalanya turun, atau pada saat dia mengejan, kepalanya tetap diem saja. Kalau atau dia nyambung nggak, gitu. Jadi, explore tubuh Anda, explore posisi Anda, dan jangan terpaku hanya dengan satu pose saja. Jadi, itulah kenapa si ibu memang harus fit dan kuat pada saat proses persalinan. Supaya ketika dia diharuskan untuk gonta-ganti posisi, itu mudah bagi dia untuk dilakukan. Karena tubuhnya sudah fit dan sudah rajin olahraga terlebih dahulu selama masa kehamilan. Nah, sudah deh Gaby? Oke, silakan menghadap ke kamera lagi. Nah, demikianlah video tentang pose-pose persalinan yang bisa Anda adopsi. Silakan Anda coba, explore, usahakan di 36 minggu Anda sudah mencoba untuk mengeksplor lagi pose-pose mana yang kira-kira nyambung untuk Anda, yang paling nyaman untuk Anda pada saat mengejan, pada saat mengurangi rasa ketidaknyamanan ketika kontraksi, sejak 36 minggu ya. Jangan lupa, dan semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang, silahkan subscribe, like, dan komen. Jadi, kemudian komen di bawah ya. Ngomong-ngomong ini kamu kayak ibu hamil beneran loh. Oke, thank you ya, dadah. Thank you ya, Dek.